pertama sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak universiti kerana telah memilih untuk menganugerahkan ijazah Doktor Kehormat Sains kepada saya pada convocation pada tahun ini. Sesungguhnya ini tidak saya duga kerana saya tidak terlibat secara langsung dengan UKM selama ini, walaupun ada sedikit-sedikit tapi taklah begitu banyak. Tetapi mungkin atas penglibatan saya, sumbangan kepada bidang sains, teknologi dan kejuruteraan kepada negara, mungkin itu yang dipertimbangkan. Alhamdulillah, terima kasih. Yang keduanya mungkin sebagai sumbangan saya adalah untuk memberi semangat kepada para graduan yang akan memulakan kerjaya masing-masing, khususnya dalam bidang sains dan teknologi dan kejuruteraan. Memang tekanan di luar nanti mencabar, tetapi pendapat saya adalah dengan ijazah yang telah diperolehi itu sebagai landasan ataupun permulaan untuk mencebur diri, meningkatkan kejayaan di dalam kerjaya nanti. Yang paling penting adalah attitude ataupun pegangan peribadi tentang perlunya kesungguhan kerja untuk mencapai kejayaan. Pasti akan ada detik-detik kesukaran dan dugaan. Yang penting ialah bertekad untuk membuat yang terbaik. InsyaAllah akan berjaya.